Kita beralih ke informasi lain, Polda Metro Jaya membuka fasilitas vaksin keliling bagi pelaku usaha dan warga DKI Jakarta. Vaksinasi COVID-19 gratis secara keliling ini akan dilanjutkan berpindah lokasi di 10 titik posko PPKM Mikro yang telah ditentukan di lantas Polda Metro Jaya. Kegiatan PPKM Mikro yang dilakukan pasukan gabungan Satgas COVID-19 di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat sedikit berbeda pada Rabu malam. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mendirikan posko vaksinasi keliling gratis untuk pedagang dan warga di sekitaran Jalan Sabang. Dirantas PMJ menyediakan kuota hingga 150 vaksin Sinovac secara gratis. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya nanti akan tiap malam seiring dengan kegiatan pembatasan mobilitas yang diadakan di 10 titik, kita akan mobile dari jam 9 malam sampai jam 12 malam. Boleh untuk vaksinasi? Boleh, jadi diutamakan yang malam hari bisa dalam kondisi sehat, bisa mengikuti kegiatan ini dipersilahkan. Jadi ditujukannya untuk pedagang yang lewat maupun warga sekitar yang belum vaksin. Kegiatan ini disambut baik para pedagang di wilayah Jalan Sabang. Dengan vaksinasi, mereka berharap kegiatan perdagangan bisa kembali normal. Oh, dari teman. Kebetulan teman kan udah duluan di sini. Saya kerja di daerah sini, dari Sabang. Jadi dikonfirmasi. Sebenarnya sebelumnya kita udah cari-cari info sih dari siang, dari pihak online. Cuma belum dapet. Nah, akhirnya dikasih tahu kalau di sini udah ada yang vaksin malam-malam. Jadi kita kesini langsung. Vaksinasi COVID-19 gratis secara keliling ini akan dilanjutkan berpindah-pindah lokasi di 10 titik posko PPKM Mikro yang telah ditentukan di lantas Polda Metro Jaya. Vaksinasi gratis ini diselenggarakan sebagai kado bagi masyarakat menyambut ulang tahunnya Bayangkara 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Hasbiullah, Agustri Prasetyo, laporkan.